Pria pelaku mutilasi Ayu Indraswari alias Ai 34 tahun di Wisma Jalan Kaliurang, Sleman, telah ditangkap. Pelaku dihadirkan dalam jumpa pers kasus mutilasi Ayu di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY. Dilansir Detik Jateng, Rabu, 22 Maret 2023, pelaku terlihat terus menunduk kala polisi mengungkap aksi kejinya memutilasi Ayu. Pelaku memakai baju tahanan warna oranye dengan wajah tertutup. Rambutnya gondrong, tangannya terikat di belakang badan. Pelaku lebih banyak menundukkan kepala. Pelaku diketahui ditangkap di Temanggung, Jawa Tengah. Dia ditangkap di rumah keluarganya. Belum diketahui motif pelaku membunuh Ayu secara sadis. Diketahui, jasad Ayu ditemukan di salah satu kamar Wisma, Jalan Kaliurang, Sleman. Jenazah korban ditemukan pada Minggu, 19 Maret 2023, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Berawal kecurigaan penjaga Wisma yang tak melihat ada aktivitas di kamar tersebut. Jasad Ayu yang termutilasi pun ditemukan di kamar mandi. Sehari sebelumnya, Ayu diketahui menginap bersama seorang pria. Pria misterius itu disebut menyewa kamar sejak Sabtu 18 Maret sore.